KPM. Didik TV KPM. Hari ini Ana ada banyak masalah. Pusing kepala Ana fikirkan masalah ini. Ana tidak tahu bagaimana caranya mau uruskan harta-harta yang banyak ini. Ana ini merupakan saudagar kaya. Jual unta, jual minyak di serata dunia. Tapi Ana tiada pewaris, tiada anak. Jadi siapa yang mau bantu Ana untuk uruskan kewangan Ana? Ya Syekh. Ya Habibi, Assalamualaikum. Oi, Waalaikumsalam. Mau cakap Arab? Cakap Arab sikit. Mau cakap Arab. Kenapa ya Anta? Nampaknya begitu runsing. Runsing sekali. Ana tidak tahu bagaimana mau uruskan keuangan Ana selepas Ana tiada nanti. Hai. Hah? Ada uang banyak. Hah? Lagi mau runsing. Runsing tidak tahu mau bagi sama siapa nanti. Ada harta banyak. Mm-hmm. Runsing tak tahu mau kasih sama siapa. Tidak tahu. Apa kata kalau Anta bagi sama Ana? Bagi sama Anta? Jadi Anta bukan keluarga Ana. Kita kawan sahabat-sahabat saja. Begini. Hah. Sudah lama kita kenal sama Anta. Betul. Anda cuba bantu. Mm-hmm. Kalau pasal pengurusan harta, Anta tiada waris, hartanya banyak. Betul. Selepas Anta tiada, kita ada Baitul Mal. Baitul Mal? Baitul Mal boleh bantu urus harta-harta Anta itu. Maksudnya Anda tidak perlu lagi runsing-runsing lagi? Tidak perlu runsing. Sebab Baitul Mal akan ambil Anta punya harta untuk dibahagikan sama anak yatim, bagi sama orang susah, bagi sama Anna, supaya semua boleh senang. Boleh senang? Baik, jadi Anna mau belajar lagi banyak mengenai Baitul Mal ini, jadi kita saksikan sama-sama episode kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan, mendengar rendah di Didik TV KPM bersama saya host anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ya Habibi, ya Maulana. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Sebenarnya kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran sejarah untuk slot mendengar rendah kali ini. Dan tadi siapakah okey kawan Ana tadi tu? Jadi kita nak kenalkan kepada anda semua cikgu kita pada hari ini, Cikgu Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. Ya Habibi ya Maulana. Baik. Jadi cikgu, kita nak berkenalan lagi dengan cikgu. Kita pun pernah bersua sebelum ni, jadi betul? Kita nak kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Baik. Bersua lagi ya. Kita Ifan bersama saya dengan kat sini Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah atau lebih dikenali dengan nama GTR. Baik. Jadi cikgu dari sekolah mana, berapa tahun pengalaman mengajar? Silakan cikgu. Baik, saya semasa saya mengajar di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur dan berkecimpung dalam pendidikan untuk mata pelajaran sejarah ni hampir 10 tahun. 10 tahun. Kenapa anda pakai baju batik hari ni? Ini yang istimewa ni Ivan. Sebelum ni saya datang dekat Didik TV ni, belum pernah anda pakai baju batik begini. Ini kali pertama anda pakai baju batik hijau-hijau lagi. Baik, kerana ini hari Khamis kan? Betul. Okay. Sebab hari ini hari Khamis. Baik. Dan sebelum tu cikgu, kita nak teruskan dengan pematuhan SOP. Jadi di sini kita sediakan untuk cikgu. Baik. Dia pemasmi kuman dipersilakan terlebih dahulu. Silakan Ivan. Silakan cikgu, silakan. Walaupun kelonggaran diberikan kepada kita, tetapi kita kena sentiasa patuh kepada SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Betul. Dan kepada rakan-rakan saya yang di bawah di usia 12 hingga 17 tahun, jangan lupa untuk dapatkan vaksin secara walk-in ataupun kita boleh masuk saja dekat PBB yang berdekatan dengan anda. Baik, bermula 23 September yang lalu. Jadi cikgu, kita nak kenalkan pula kepada penonton di rumah, okay, rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Kerana bukan kita berdua sahaja di sini. Semestinya bukan kita berdua. Kerana kita ada saudari-saudari yang bersama kita. Jadi kita nak kenalkan mereka dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Apa khabar semua?
Masya Allah, Masya Allah, cantik-cantik belaka. Baik, kenapa mereka memakai nikab tu, cikgu? Ha, memakai nikab ni, Ifan, sebenarnya secara umumnya tajuk kita ni tentang ketamadunan Islam. Betul. Jadi dalam Islam tu nikab ni salah satu bentuk pakaian yang disarankan untuk wanitanya memakai. Jadi sebab itulah mereka memakai nikab pada hari ini. Betul. Cikgu, ya? Dan baik, kita nak berkenalan dengan saudari yang pertama, Nur Zahra Marsha binti Muhammad Hilmi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zahra Marsha. Boleh panggil Marsha. Baik, selamat berkenalan Marsha. Marsha dari negeri mana? Negeri Arab? Eh, Marsha. Marsha dah makan ke belum tu? Sila jawab, Marsha. Okey, baik. Nampaknya dia mungkin dah kenyang, cikgu, eh. Mungkin dah kenyang. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Puteri Nurul Iman. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nurul Iman. Boleh panggil Iman. Baik, Iman, selamat berkenalan. Yang ketiga, kita nak berkenalan dengan Nabila Syuhada. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Syuhada. Boleh panggil saya Nabila. Selamat berkenalan, Nabila. Yang keempat, kita... Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Kita nak berkenalan dengan Afifah Mardia binti Rohadi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afifah Mardia. Boleh panggil Afifah. Afifah. Sihat Afifah hari ini? Sihat. Alhamdulillah. Yang kelima, kita nak berkenalan dengan Wan Siti Khadijah binti Wan Anwar. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Siti Khadijah. Boleh panggil saya Khadijah. Baik, Khadijah, itu dia kelima-lima wanita yang bersama kita hari ini. Betul. Jadi mungkin cikgu boleh teruskan dengan standard pembelajaran untuk topik hari ini. Persilakan. Baik, cikgu. Untuk standard pembelajaran. Tapi saya rasa sebelum tu perlu ke untuk saya bagi tahu bahawa ini merupakan sambungan daripada yang lepas, atau kita nak tunggu dulu? Boleh, cikgu. Cikgu teruskan. Kita teruskan. Okey, sebenarnya untuk hari ini kita akan belajar tentang tamadun Islam, eh. Okey, tamadun Islam, dan sebenarnya tajuk ni telah pun dibicarakan oleh sahabat saya, cikgu Wan, yang telah pun ke udara pada minggu lepas berkaitan dengan latar belakang tentang tamadun Islam. Okey, baik. Tetapi kita akan tunjuk sedutannya selepas ni, cikgu. Selepas ini. Kita teruskan terlebih dahulu dengan standard pembelajaran. Dipersilakan. Standard pembelajaran. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang ada dua SP. Dua SP. Iaitu sumbangan tamadun Islam dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Dan kita akan belajar satu lagi sumbangan dalam seni bina. Okey, jadi ada dua perkara yang kita sentuh hari ini. Dua perkara. Sumbangan terhadap politik, ekonomi dan juga sosial. Dan yang kedua, kita akan sentuh mengenai sumbangan tamadun Islam dalam seni bina. Baik, banyak lagi perkara yang kita akan sentuh selepas ini bersama dengan Cikgu Ridon. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di slot Mendengar Rendah hanya di Didik TV KPM. Ya hala, ya hala. Ke Google search, type sumberku, kemudian ke repository. Okey, inilah portal sumberku. Okey, kita klik pada carian bahan. Kemudian pilih pelajaran sejarah. Okey, kita ada 63 bahan di sini. Klik proceed. Kemudian kita tengok, ini adalah contoh bahan bab 2 tingkatan 4. Ada macam-macam soalan, soalan kebat, soalan sutu, soalan esei. Objektif, kita keluar semula. Okey, kita klik pada ikon U Pustaka, klik log masuk.
Okey, kemudian pergi ke pengkalan data. Okey, pilih e-pembelajaran. Okey, kita pergi ke Island Age. Sebelum tu kita ambil password dulu yang ada kat sini. Password dia 1 hingga 100. Kita boleh guna mana-mana. Okey, kita log masuk. Okey, letak password kita copy tadi. Kemudian kata laluan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Log masuk. Okey, inilah portal pembelajaran kita. Okey, kita tengok kita mula ada nota. Okey, kita pergi ke sejarah. Okey, kita pilih contoh tajuk kita belajar sekarang adalah usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kemudian tajuk sistem ahli yang kita sedang belajar sekarang ni. Kemudian kita ada lagi selepas ini sistem pendidikan kebangsaan yang kamu boleh bacalah nota-nota ni. Kemudian kita ada latihan objektif. Pilih lagi tajuk. Hantar. Okey, kita ada 20 soalan objektif. Kamu boleh jawab dengan klik. Kemudian hantar. Dan kita akan semak. Di situ ada 70 markah. Ada salah 6. Okey, kemudian setelah kamu dah jawab. Okey, ambil markah yang kamu ada tadi dan hantarlah kepada saya sebagai bukti kamu telah menjawab. Okey, selain pada soalan objektif, kita ada soalan struktur juga. Okey, pergi ke tajuk yang sama. Ini contoh soalan-soalan struktur yang kamu boleh jawab. Okey, kemudian setelah kamu menjawab, kita boleh tengok kemajuan kita, markah kamu berapa, berapa betul, berapa salah dan apa soalan yang kamu dah jawab pada hari itu. Demikian tadi paparan video mengenai cara untuk rakan-rakan saya di rumah melayari sumberku dengan jayanya. Mudah saja bukan? Mudah. Betul, saya setuju sekali. Baik, sekarang ini kembali bersama kita di slot menengah rendah Didik TV KPM. Dan hari ini kita sedang mempelajari mengenai mata pelajaran sejarah bersama dengan GTR, Cikgu Ridwan. Jadi Cikgu tadi terangkan kepada saya bahawa ini adalah kesinambungan episod lepas. Sila terangkan lagi sekali, Cikgu. Ya, betul. Sebenarnya tamadun Islam ni telah pun dibicarakan dalam episod yang sebelum ni oleh rakan saya, Cikgu Wan Saifuddin. Berkenaan dengan latar belakang. So, latar belakang kepada tamadun Islam. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada sumbangan tamadun Islam pula kepada dunia. Jadi mungkin kita boleh tengok kata tadi ada video tu. Video mengenai video tengok yang sebelum ini. Jom kita saksikan. Cikgu, sungguh segak cikgu hari ini. Nak mengajar apa ya cikgu? Okey, saya akan mengajar mata pelajaran sejarah. Wah, menengah rendah. Bertajuk bertajuk apa ni Fika? Alamak, kemunculan tamadun Islam. Betul cikgu? Okey, betul. Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Cikgu, dan paling penting daripada cikgu sendiri, apakah rumusan dan juga sedikit penilaian terhadap respon murid-murid kita sebentar tadi? Mereka sangat bagus ke macam mana? Berapa bintang yang cikgu nak bagi? Okey, secara keseluruhan berkaitan apa yang kita belajar hari ini ialah berkaitan dengan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kita boleh lihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Terima kasih Cikgu Wan Muhammad Saifuddin kerana memulakan wadah perbincangan untuk topik pada hari ini Cikgu. Jadi Cikgu Ridwan kita sudah bersedia. Jom kita mulakan dengan sumbangan tamadun Islam. Baik, kita sambung. Kalau tengok tadi Cikgu Wan Saifuddin ada menyebut tentang kemunculannya dan perbincangannya daripada tiga aspek utama iaitu sosial, ekonomi dan politik. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang sumbangannya pula dalam aspek yang sama. Jadi di akhir pembelajaran ni tadi ni nanti kita harapkan pelajar kita akan dapat menerangkan tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia dan menerangkan tentang sumbangan tamadun Islam dalam aspek seni bina. Baik cikgu. Okey. Jadi perlu jelas, perlu faham satu perkara bahawa tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap dunia. Itu sebab dia merangkumi ketiga-tiga aspek yang kita sebut tadi tu, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga ini sebenarnya inilah dunia. Inilah dunia. Jadi tamadun Islam memainkan peranan dengan sumbangan di dalam bahagian-bahagian ini tadi. Betul. Dan bukan sikit, dan akhirnya juga ia menekankan kepada keseimbangan, kemajuan, kebenaran itu tadi dan kerohanian. Kalau kita tengok daripada sarjana-sarjana barat, mereka hanya menekankan kepada kebendaan itu saja. Betul. Kerohanian di letak tepi. Tapi dalam tamadun Islam, dia menekankan aspek kebersamaan, kerohanian dan kebendaan. Jadi baik, ini sangat penting ya Ifan.
supaya kita boleh melangkah dengan lebih baik. Yalah, macam tadi kan, kena ada hormatnya. Ya Anana, ya Maulana. Betul, kan? Runsing dia tak buat apa. Kena bersama-sama. Betul. Kalau ada banyak tapi tak ada adabnya, tidak ada kerohaniannya, maka tak berguna. Betul, cikgu. Baik, untuk itu sebenarnya, oleh sebab kita dah belajar pada sesi yang lepas berkaitan dengan tajuk ni, kita telah pun berikan tugasan. Tugasan? Kita telah pun berikan tugasan kepada murid-murid yang berada di atas talian dengan kita ni. Okey. Jadi dalam yang lepas, mereka telah belajar kemunculan. Jadi saya ambil kesempatan bagi tugasan. Sekarang saya nak kamu carikan saya apakah kesan dia. Kesan. Daripada tiga aspek tadi, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Apa kata kita dengar? Apakah hasil dapatan carian murid-murid di atas talian? Kita pergi kepada aspek yang pertama. Aspek yang pertama? Iaitu politik. Jadi kita nak dengar daripada siapa, cikgu? Siapa yang nak kongsikan tentang politik? Sila angkat tangan. Hafifah. Silakan Hafifah. Teruskan Hafifah. Dalam bidang politik, Islam sangat mementingkan corak hidup sejahtera dan makmur. Politik mempunyai empat konsep, iaitu yang pertama adalah kehidupan bernegara. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baginda merupakan ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Yang kedua adalah pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Cara pemerintahan yang adil kepada semua penduduk meskipun yang berbeza agama dan keturunan. Yang seterusnya adalah tamadun Islam. Konsep ummah. Tamadun Islam mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah. Melalui konsep ummah ini, masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Dan yang terakhir adalah sistem syura. Sistem syura ialah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang nak sambung? Nak tanya? Nak tanya? Ada nak tanya? Siapa yang nak tanya tu? Silakan. Ya, Zamasha. Afifah, sistem syura diamalkan sejak bila? Sistem syura diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan Islam selepasnya. Sistem syura diamalkan sejak daripada zaman kepimpinan Nabi Muhammad Rasulullah. Dan kalau kita faham pun, daripada kemunculan tu, sebenarnya kemunculan tamadun Islam tu daripada hasil penghijrahan Rasulullah daripada kota Mekah ke Madinah. Jadi cuba kita tengok sikit apa yang disampaikan oleh Afifah tadi. Adakah betul? Okey, kita tengok dari aspek politik. Kita ada aspek pertama yang disebutkan oleh Afifah tadi, kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara ni ada negara lah. Ada negara lah. Kalau tak ada negara, maka tak adalah ketamadunan itu sendiri kan. Kalau zaman tu dipanggil negara kota. Negara kota. Negara kota. Dan dalam kes ini, negara kota Madinah. Madinah. Baik. Kemudian, aspek yang kedua, iaitu pemerintahan dan cara berhidup berteraskan keadilan. Maksudnya, ada undang-undang. Ada undang-undang. Okey. Setakat ni dua yang disebutkan oleh Afifah. Betul. Okey, kita teruskan. Aspek yang seterusnya, konsep ummah. Mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah. Ummah ni masyarakatlah. Dia tidak mengira siapa, agama apa, bangsa apa, tetapi hidup bersama-sama bertoleransi. Muafakat, cikgu ya. Muafakat. Ya? Okey, dan yang keempat, kita ada satu lagi, iaitu sistem syura. Sistem syura ni, ini memang kita tengok kesan dah sampai hari ni. Syura ni mereka berbincang untuk dapatkan keputusan yang terbaik untuk negara mereka. Bukankah negara kita ada parlimen? Betul, cikgu. Ya, itulah sumbangannya. Itulah dia dapat sumbangan itu memang jelas. Sampai hari ni ada. Sampai hari ni. Baik, kita bagi tepukan sekali untuk Afifah dapat buat tugasan dengan baik. Sekali je, jangan banyak. Khadijah cukup. Satu je. Baik. Syabas, kita pergi kepada tugasan yang seterusnya. Okey. Tadi kita dah cerita tentang politik. Next kita ada seterusnya adalah ekonomi. Okey. Siapa nak ceritakan pada kita tentang ekonomi? Silakan. Saya. Siapakah saya tu? Sebab semua ni nampak mata je ni kan. Sahaja. Nampak mata sahajalah. Okey, Wan Siti Khadijah. Ya, Wan Siti Khadijah. Teruskan.
Ekonomi mempunyai tiga konsep. Ekonomi sejak dulu telah dididik pada zaman Rasulullah. Antara konsep itu adalah amalan ekonomi Islam. Amalan ekonomi Islam menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi, iaitu mendidik jiwa manusia agar berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih, mengadakan sistem zakat dan juga mengadakan kutipan sistem cukai. Seterusnya adalah institusi Baitul Mal. Institusi Baitul Mal merupakan fungsi seperti perbendaharaan negara yang urus kewangan untuk bangunkan negara. Diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sehingga kini. Dan yang terakhir adalah memesatkan gedung-gedung Islam. Memesatkan gedung-gedung Islam telah menyebabkan sewaktu kedatangan Islam ke Sepanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perniagaan beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Khadijah, saya nak tanya. Ada soalan lagi. Teruskan. Apakah kutipan sistem cukai? Sistem cukai adalah bayaran dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat yang tujuannya asalnya adalah untuk biayai segala keperluan negara. Masya Allah, Wah Siti Khadijah. Alhamdulillah. Sesuai dengan nama ya. Sesuai Khadijah. Dengan nama. Tapi, mari kita semak. Betul tak? Okey, jawapannya. Kita silakan, tengok Syekul. Ekonomi. Okey, kita ada amalan ekonomi Islam. Betul? So, amalan dia dari setelah mulanya dia punya sistem mentuang, sistem perdagangan dia yang lebih adil seperti mana menepati kepada politik yang awal tadi. Dan mengikut hukum syarak, Cikgu. Ya, kemudian kita ada amalan ekonomi Islam ni menegah penindasan. Jadi, tidak ada penipuan timbangan, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Baik, poin yang pertama. Yang pertama selesai. Kita terima. Kita pergi kepada yang seterusnya. Yang ini berkaitan dengan awal tadi. Gimik ingat tak tadi saya sebut? Baitul Mal. Di sini fungsinya Baitul Mal. Berfungsi seperti perbendaharaan. Bukankah betul kita ada Bank Negara Malaysia hari ini? Tapi Baitul Mal ni dia lain sikit. Dia bukan hanya berfungsi sebagai bank, tetapi dia menguruskan segala aset dan kewangan yang ada. Jadi baik, diamalkan cikgu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Okey, dan sumber-sumber Baitul Mal. Ini yang penting ni kita nak tengok. Sumber-sumber Baitul Mal kalau kita nak dekat sini kita ada zakat. Betul. Kita ada harta negara. Kita ada harta hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya. Orang bagi sedekah. Betul, wakaf. Orang wakaf. Jadi ini pun akan diuruskan oleh Baitul Mal. Kemudian kita ada harta dari peperangan. Dulu-dulu dia ada perang. Betul. Okey, perang menang. Okey, so harta daripada perang ini akan jadi milik negara yang menang dan diuruskan oleh Baitul Mal. Kemudian pelaburan saham dijual dalam umat Islam melalui Baitul institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Dan yang ini yang kita cakap awal tadi, iaitu harta warisan yang tidak dapat dihabiskan dan tiada waris. Selesailah masalah Ana sebentar tadi. Memang selesailah. Jadi Baitul Mal sudah ambil, kasih urus semua, kasih agi-agi. Tidak perlu fikir-fikir lagi. Boleh jadi aircon di sana nanti. Jadi itu kita dah tengok apa yang Wan Siti Khadijah cakap tadi. Betul. Maksudnya murid kita di atas talian berjaya mendapatkan maklumat dengan tepat sekali. Baik. Dua aspek. Sekarang kita pergi kepada aspek yang ketiga. Ketiga. Yang penghabisan. Iaitu kita dah pergi kepada politik, kita dah pergi kepada ekonomi, dan seterusnya kita akan pergi kepada sosial. Okey, mungkin untuk yang ni cikgu kita nak dengar dari mulut cikgu sendirilah bagaimana. Okey, kita aspek sumbangan tamu Islam dari segi sosial ni cikgu. Nak dengar dari aspek sosial. Betul. Dari saya sendiri. Dari cikgu sendiri. Wah, saya bagi tugasan kat budak saya kena soalan ni. Baik. Saya sebut cabaran tu. Okey, jadi kita pergi kepada sosial. Okey. Dalam sosial ini sebenarnya perkara yang paling pertama adalah taraf dan kedudukan. Taraf dan kedudukan. Jadi kalau kita tengok sebelum zaman negara kota Madinah, sebelum zaman tamadun Islam ini tadi, Islam wanita itu tidak dipandang tinggi. Betul. Di mana wanita itu dipandang sebagai orang yang akan menyelesaikan kerja-kerja di rumah, wanita dianggap sebagai untuk hiburan dan sebagainya. Tetapi dengan kedatangan Islam, perkara pertama yang Islam buat adalah mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Jadi dia mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Contohnya antara wanita-wanita yang kita kenali yang muncul dalam zaman ketamadunan Islam itu adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Jadi ini muncul. Jadi secara tak langsung martabat wanita yang hanya sekadar pelakon tambahan kita izinkan, hanya pelakon pembantu, mungkin tukang sapu, hari ini telah
menjadi satu entiti yang menyumbang kepada masyarakat. Setuju. Dan negara terutamanya. Hmm. Okey, kemudian dari aspek sosial yang kedua iaitu teknik penyelidikan saintifik. Hmm. Dalam tamadun Islam juga membawa kepada satu kaedah penyelidikan saintifik. Baik. Segala-galanya mesti disiasat, disoal, dikaji dan dapatkan keputusan yang terbaik untuk kebaikan apa tadi? Istilah yang mula-mula? Istilah ummah. Ummah, masyarakat. Untuk ummah, masyarakat. Hmm. Mesti diselidik. Tak boleh nak main terima je. Betul. Dan setiap benda mesti dikaji. Okay. Seterusnya, kita tengok apa lagi? Kewujudan pusat kegiatan intelektual. Atau mungkin kita boleh tengok hari ini macam universiti. Betul. Yang merupakan tempat orang datang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mm-hmm. Untuk upgrade ilmu dia. Betul, cikgu. Jadi zaman tu pun dah ada. Dah wujud dah, cikgu. Dah wujud. Okay. Mengembangkan kegiatan keilmuan dengan pesatnya semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Mm-hmm. Kita tengok. Dan waktu tu yang seronoknya, dia tak panggil universiti lagi. Tempat orang berkembang ilmu pengetahuan ni. Panggil apa, cikgu? Guna dekat mana? Guna dekat masjid. Masjid. Jadi masjid ni tadi banyak fungsinya, bukan sekadar orang datang untuk solat jemaah je, tak. Tapi dia ada fungsi-fungsi yang lain. Jadi ketika itu masjid tidak ditutup. Tidak ditutup. Tidak ditutup. Masjid ada fungsi dia yang tersendiri. Di situ juga orang boleh timbul pengalaman ataupun ilmu, cikgu. Betul. Kerana disediakan semua-semuanya kat sana. Kalau kita tengok seperti yang di negara luar, kalau tak di Cordoba, di Spanyol, ini adalah kawasan-kawasan yang merupakan penguasaan Islam. Di sana tempat-tempat yang bergelar masjid ni, kalau kita masuk macam library. Macam library, ada banyak macam library. Buku. Ada tempat orang mengkaji, tempat orang bersoal jawab, berdiskusi dan sebagainya. Hmm. Jadi, sebagai pusat itu, ianya sangat penting. Dan hasil dia, muncullah ilmuan-ilmuan Islam. Kita tengok, kita ada ilmu sains, kimia dan sebagainya. Hmm. Kalau kita lihat Ibnu Sina, cikgu, seorang tokoh perubatan yang sangat dikenali hingga sekarang ini, cikgu. Dan juga kita ada Al-Battani, iaitu seorang ilmuwan dalam bidang astronomi dan falak. Betul, betul, betul. Kalau kita tak kaji benda ini, maka kita akan ingat ini semuanya adalah ilmu daripada barat dan sebagainya. Rupa-rupanya, pelopornya adalah daripada ketamadunan Islam. Islam sendiri. Okey, cikgu. Hmm. Bagaimana pula dengan kemunculan ilmuwan Islam, cikgu? Kemunculan ilmuwan Islam. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita tengok ilmu sains dan kimia, ilmu falsafah, astronomi dan falak, perubatan. Perubatan. Saya terkenang ada satu disertasi. Disertasi ini adalah kajianlah, kajian yang dibuat oleh para sarjana. Ibnu Sina tu sebenarnya berasal daripada perkataan medicine. Medicine. Ibnu Sina tu mereka ambil jadi medicine. Sebenarnya untuk nak pastikan, mungkin murid-murid di rumah boleh cuba cari Google, buka ensiklopedia, mungkin jumpa kajian dekat situ dan buktikan betul ke tak. Baik, cikgu. Dan kita juga sudah mengetahui sumbangan-sumbangannya dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika dengan izin cikgu. Kembali selepas ini di slot Mendengar Rendah, hanya di Didik TV KPM. Ke Google search, type You Pustaka, klik pada pautan You Pustaka, kemudian sign in, pergi ke pautan pantas, klik pengkalan data. Okay. Untuk mencari sumber pertama buku, kita klik pada e-buku, klik di PNM Overdrive icon, cari buku berkaitan dengan tajuk yang kamu sedang kaji. Contoh, Tok Janggut. Dua buku berkaitan Tok Janggut, jadi kita boleh pilih sama ada kita baca ataupun kita boleh pinjam. Kita boleh cari satu lagi sumber rujukan, iaitu Keratan Akhbar. Pergi ke e-surat khabar. Pergi kepada pengkalan data pertama, iaitu please. Di sini kita perlu
username dan password di bawah ni. Jadi mana-mana satu kita boleh guna. Okay, kita copy. Okay, kita pastekan di sini. Pastekan di sini. Login supaya kita boleh download artikel. Type Tok Janggut. Okey, inilah contoh-contoh keratan akhbar berkaitan dengan Tok Janggut. Untuk download, tekan kepada fail download dan kamu akan dapat dalam bentuk PDF untuk lampiran kajian kes. Okey, ada banyak lagi pengkalan data yang kamu boleh explore. Jadi ambil masa, cara dia sama. Kalau memerlukan login, maka ambillah password yang telah disediakan oleh PNM supaya kita tak perlu lagi untuk register di setiap pengkalan data yang berbeza. Maklumat di hujung jari, anda boleh dapatkan rujukan melalui U-Pustaka. Baiklah, sekarang ni anda sedang menyaksikan rancangan slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama Ana dan juga Cikgu Ridwan. Jadi kita teruskan dengan konsep ataupun dari segi seni bina, sumbangan tamu Islam dari segi seni bina. Jadi Cikgu, kita mulakan. Kita mula. Okey, kalau dalam segmen tadi kita dah tahu kesan dan sumbangan tamadun Islam dalam tiga aspek utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Dan kali ini kita nak pergi fizikal sikit. Sebab maklumat awal tadi dia bukan hanya dari segi kebendaan tapi juga dari segi kerohanian. Ketiga-tiga tadi macam kerohanian je tu. Betul. Tapi ada kebendaannya dan yang paling jelas kita boleh nampak adalah seni bina. Okay, seni bina, kita tengok bidang seni bina adalah untuk mendirikan bangunan, reka bentuk, reka letak bina manusia. Okay, bangunan Islam boleh dilihat pada masjid dan beberapa bangunan ataupun monumen yang ada. Okay, jadi daripada sudut sejarah, dia telah pun bermula dengan pembinaan Masjid Quba. Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ni dibina dalam perjalanan Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan macam yang kita sebutkan tadi, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadat, tetapi masjid berfungsi untuk segala fungsi dalam masyarakat ataupun sosialnya. Untuk belajar, untuk bermesyuarat, berbincang dan semuanya kita jalankan dekat situ. Sebelum kita pergi lebih panjang, suka untuk saya bertanyakan kepada pelajar kita di atas talian. Baik, saya nak tanya dengan Khadijah. Khadijah. Okey, Khadijah. Apakah ciri seni bina Islam? Sebutkan saya 5 ciri seni bina Islam. Silakan Wan Khadijah. Ciri seni bina Islam yang pertama, mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat. Kedua, terdapat ruang memisahkan lelaki dan wanita. Ketiga, reka bentuk ruang sesuai dengan iklim setempat. Keempat, binaan yang kukuh, selamat dan tahan lama. Dan yang terakhir, berunsurkan luahan perasaan, hening dan aman. Hening dan aman. Kita semak, betulkah jawapan yang diberikan oleh Khadijah? Kita tengok. Ciri yang pertama, binaan yang kukuh dan selamat serta tahan lama. Betul. Kita tengok yang kedua, berunsurkan luahan perasaan, hening dan aman. Ujung tadi, hening dan aman, mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat dan terdapat ruang pemisahan antara lelaki dan perempuan serta reka bentuk ruang yang sesuai dengan iklim setempat. Dan kalau kita lihat dari segi binaan yang kukuh selamat tahan lama ni cikgu, teringat saya kepada peristiwa di mana tsunami yang berlaku di Aceh dulu. Betul. Kerana kukuhnya masjid tu tidak ditenggelami air, cikgu. Ya, betul. Nampak tak kehebatan, betul, kekuasaan Allah SWT, ya, cikgu. Dan faktornya adalah kekuatan seni bina yang tadi. Baik. Okay. Jadi, kita teruskan. Okay, kita teruskan. Jadi, ini adalah ciri-ciri umum. Kita nak pergi kepada sumbangan seni bina secara khusus di dalam tamadun Islam. Baik. Saya nak minta perkongsian daripada Nabila. Okay, apa yang Nabila boleh kongsikan dengan kita berkaitan dengan salah satu daripada faktor sumbangan seni bina? Dari aspek apa, Nabila? Contoh perkembangan menara. Menara, okey. Seni bina Islam telah memperluaskan seni bina menara. Menara dibina dalam bentuk tiras dan memuncak tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan lautan azan dinegari oleh dari jarak yang
dan jarak yang jauh. Mirab ya, mirab juga dibina berfungsi sebagai penanda arah kiblat dan menjadi satu daripada elemen terpenting di dalam sebuah masjid. Terdapat juga mimbar yang digunakan oleh imam untuk membaca khutbah atau syarahan. Baik, baik. Ada tiga disebut? Menara, mihrab, mimbar dan mihrab. Ada tiga. Baik. So ada fungsi yang tersendiri, ada fungsi yang tersendiri, bukan sekadar hiasan dekat situ. Maksudnya binaan itu unik dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Bila sebut unik, saya rasa saya ada minta Iman untuk carikan perhiasan yang indah yang merupakan salah satu daripada ciri-ciri seni bina Islam. Iman, boleh kongsikan dengan kita, Iman? Boleh. Menggalakkan perhiasan yang indah, tamadun Islam juga menghasilkan bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, arca yang mempesonakan dan seni khas serta ukiran yang menajubkan. Ukiran menjadi lebih berseni apabila dihiasi kaca bertatah batu permata. Fungsinya untuk mewujudkan rasa tenang sebagai perlengkapan binaan dan memperlihatkan keunikan seni bina Islam. Keunikan perhiasan indah, perhiasan yang indah. Baik, kalau kita tengok daripada tadi Nabila ada bagi tahu tentang iaitu mihrab, menara dan mimbar. Betul. Dan ini menjadi satu ciri yang menarik kalau kita tengok galakan kepada perhiasan yang indah tu. Telah pun dikongsikan oleh Iman tadi. Dia kata perhiasan yang indah, dia kata unik. Jadi apabila dia unik, sudah pasti kita akan pergi kepada menghasilkan keunikan reka bentuk itu tadi. Jadi siapa ya yang saya bagi kerja rumah untuk mencari keunikan ini tadi? Saya. Siapa tu? Afifah. Silakan Afifah. Ya, teruskan Afifah. Ini adalah Masjid Hagia Sophia. Sejak pembukaannya, Hagia Sophia ketiga dan terakhir memang merupakan struktur yang luar biasa. Ia menggabungkan elemen reka bentuk tradisional Basilika Ortodoks dengan atap berkubah besar dan mezbah separuh kubah dengan dua narthex atau beranda. Itu sahaja Afifah? Itu sahaja Afifah. Apa nama masjid tu? Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia. Di Turki sana cikgu eh? Ya. Jadi kita nampak situ menghasilkan keunikan reka bentuk. Betul, kalau tengok Hagia Sophia tu memang reka bentuknya sangat istimewa. Sangat menakjubkan. Kalau kita lihat dari segi menggunakan mata kasar kita, Masya Allah, menakjubkan sekali reka bentuknya cikgu. Tak jumpa di mana-mana bahagian dalam dunia. Betul. Hanya di Hagia Sophia eh. Baik, seterusnya, apakah lagi cirinya? Siapa yang nak kongsikan dengan kita seterusnya? Apakah lagi cirinya? Kita dah sebut perhiasan yang indah, keunikan reka bentuk. Okey. Siapa tu? Khadijah. Ya, okay. Teruskan. Kongsikan mengenai apa tu Khadijah? Nak kongsi elemen estetika. Estetika. Silakan Khadijah. Seni bina Islam turut menggalakkan penghayatan nilai estetika. Binaan bangunan diperindah dengan ukiran Arabis, motif kaligrafi, geometri dan cakrawala yang berfungsi untuk memberikan keselesaan dan ketenangan. Okay. Contohnya yang ini adalah pandangan tepi bahagian dalam kubah utama Masjid Selimi di Turki. Baik, terima kasih Khadijah. Nampaknya begitu Islam ni menekankan juga dari segi elemen estetika ni cikgu. Ya. Untuk menarik perhatian. Betul. Dan juga pelancong untuk datang sekiranya mereka di sana. Ianya ada fungsi untuk tadi dia kata aman dan hening. Aman dan hening. Melihat yang indah-indah ni barulah aman dan tenang, tenang rasanya. Tenang jiwa kita cikgu. Dan akhir sekali kita nak cerita tentang kesesuaian dengan iklim. Reka bentuk setempat disesuaikan dengan iklim setempat. Siapa nak kongsikan dengan kita? Saya rasa saya ada tinggalkan juga perkara ini untuk kamu cari maklumatnya. Dari segi cuaca lah cikgu. Ya. Iklim. Ya. Masya. Teruskan. Seni bina Islam juga menerima budaya setempat dan disesuaikan dengan faktor geografi, terutamanya dalam aspek bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan suhu. Seni bina di Nusantara mempunyai tiang tingkap yang tersusun dengan jumlah yang banyak. Keadaan ini disebabkan oleh iklim Nusantara yang panas dan lembap beserta hujan yang kerap.
fungsi tingkap yang banyak adalah untuk penyejukan dan pengudaraan. Tingkap yang banyak untuk pengudaraan. Disesuaikan dengan iklim. Itu sebab saya ingat lagi kalau pergi umrah, kalau kita tengok Masjidil Haram tu ada banyak pintu. Ada banyak pintu boleh masuk daripada mana-mana. Dan kalau kita tengok masing-masing tempat lain pun biasanya akan ada pintu yang besar. Pintu besar, betul. Tujuan dia tadi seperti yang Masya cakap adalah untuk pengudaraan, disesuaikan dengan iklim setempat. Baik. Jadi kita tengok. Teruskan. Mempunyai elemen estetika, menyesuaikan dia kebentuk dengan iklim setempat, maka ini adalah ciri-ciri yang diwariskan daripada ketamadunan Islam sehingga kepada kita hari ini. Baik, cikgu. Baik. Dan sekarang ni kita nak teruskan dengan apa pula? Kita nak teruskan dengan apa? Itu tadi baru homework. Baru homework? Okey, baru kerja rumah. Kita bagi dekat pelajar untuk pelajar cari. Okay. Untuk murid-murid cari dan kongsikan dengan rakan-rakan yang sedang menonton di rumah dan juga dengan kita. Baik. Sekarang masa untuk kita tanya. Tanya siapa, cikgu? Kita tanya. Kita nak tanya siapa. Mari kita pilih siapa yang kita pilih. Nak tanya. Okay, kita baik. Pilih. Sebab tak nampak muka. Kita tak nampak mata muka. Je. Kalau saya mengajar dalam kelas macam ni semua ni. Boleh juga, Boleh. boleh terbawa-bawa balik ke rumah tu. Bawa motor nanti lain di jalannya. Okey. Baik. Kalau tadi kita ada menyesuaikan dengan iklim setempat. Reka bentuk sesuai dengan iklim setempat. Baik. Baik, saya nak tanya, apakah ciri seni bina Islam di China? Di China pula? Di China. Okey, kita kalau bawa kita tengok dia tadi Arab je semua. Betul? Kan, semua bernikab semua. Tapi Islam ada di China. Jadi, apakah ciri seni bina Islam di China? Siapa nak jawab? Silakan, angkat tangan. Saya. Siapa saya tu? Okey, Wan Siti Khadijah lagi sekali. Khadijah. Silakan. Ciri-ciri bina Islam di China mengikut kesesuaian budaya dan seni bina tempatan. Contohnya masjid di China yang mengambil inspirasi rumah tradisional, kuil dan istana. Hal ini dapat dilihat pada Masjid Huangshisi di Guangzhou, Masjid Niuji Beijing dan Masjid Zhenjiusi di Hangzhou. Baik, maknanya berdasarkan apa jawapan yang diberikan oleh Wan Siti Khadijah tadi, di China ini masjid masih mengikut dia punya kawasan setempat. Maksudnya elemen tradisional tu masih dikekalkan. Masih dikekalkan. Itu sebab saya ingat lagi waktu saya pergi ke Xi'an. Pergi ke Xi'an di China, dan Xi'an ni adalah satu wilayah yang hampir 100% penduduknya adalah beragama Islam. Walaupun dia di China. Dan kita berjalan di dalam pekan Xi'an tu, kita tak dapat nak cam. Sebenarnya kita baru je melepasi masjid. Sebab dia tak berupa masjid macam dekat betul. Arab. Betul. Yang ada kubah yang bulat. Jadi maksudnya kita tak boleh nak menyatakan bahawa sesuatu ciri itu adalah sepunya dan tetap. Betul. Kalau kita pergi ke China, dia dah mengikut nilai dan elemen masyarakat setempat kat situ. Dia punya menara. Tak lagi menara macam masjid yang biasa kita tengok. Menara tinggi sampai dekat atas. Betul? Tak. Menara dia macam pagoda. Macam pagoda. Ada atap-atap sampai dekat atas. Masih ada elemen tradisional mereka sendiri. Ya. Maksudnya elemen masyarakat China di China itu diserapkan di dalam pembinaan seni binanya, dan ini menjadikan satu reka bentuk yang sangat unik apabila elemen Islam digabungkan dengan masyarakat setempat berjaya diasimilasikan dengan baik. Asimilasi itu berkaitan yang kesari. Baik. Seterusnya cikgu, kita nak sesuaikan seni bina dengan tempat apa pula cikgu? Betul. Kalau kita nak sesuaikan dengan tempat, okey. Kalau kita tengok tempat, macam dia kata tadi, tengok keadaan tempat tu dia ada bangunannya yang banyak tingkap. Okey, banyak tingkap. Okey, banyak tingkap kerana mungkin tempat tu adalah tempat yang panas dan lembap. Contohnya kalau kita tengok macam kita tengok Masjid Putrajaya. Ada banyak pintu, ada sliding dan tempat tu memang panas, dan iklim kita di Malaysia adalah panas dan lembap. Betul. Jadi disesuaikan, masih lagi ada ciri asasnya, ada kubahnya, ada bentuknya. Kalau kita pandang, okey, kita kenal ini adalah masjid. Ini masjid. Tetapi dengan pengaliran udara yang dijadikan secara kita nak kata apa ya? Secara praktikal. Praktikal supaya akan membantu pengudaraan yang baik. Lebih-lebih lagi dalam musim COVID sekarang ni, kita memerlukan pengudaraan yang baik. Maka masjid akan jadi antara tempat yang selamat untuk dikunjungi. Baik cikgu, terima kasih untuk segmen yang ketiga ini. Okey, sudah banyak diperjelaskan kepada kita dari segi seni bina, tamadun Islam dan sumbangannya. Sekarang ni kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di slot Menengah Rendah Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Dan sekarang ni kita sudah sampai di segmen yang terakhir. Sudah mau berpisah lah antah. Dah habis sudah. Anak kena pulang lah. Anak kena pulang ke Tanah Arab. Jadi sekarang ni kita nak tanyakan lah okay, soalan kepada anak-anak murid cikgu. Mungkin yep. Cikgu ada persoalan yang ingin utarakan. Jadi cikgu, kita persilakan. Ya, kalau kita tengok tadi, mereka telah pun buat mereka punya kerja rumah dengan baik. Mm-hmm. Dapatkan maklumat dengan baik dan semuanya boleh dipersembahkan dengan baik. Tapi kita tengok, adakah mereka ni faham? Betul. Mari kita cuba tanya. Baik. Saya ada satu soalan untuk murid-murid saya di atas talian. Mungkin murid-murid yang di rumah juga boleh cuba untuk tulis jawapan tu dan angkat. Okay. Kita cuba tengok. Soalan dia, apakah kepentingan menghargai sumbangan tamadun Islam? Baik, siapa nak cuba jawab? Anak murid cikgu di atas saya talian cikgu. Tu. Ha? Okey, dah bersedia tu siapa tu? Dah bersedia. Okay, terus. Nabila Syuhada. Sumbangan tamadun Cina dalam bidang seni bina dapat dibuktikan melalui ciri-ciri seni bina yang unik dengan fungsinya yang pelbagai. Sehingga kini, seni bina menjadi simbol kegemilangan tamadun Islam untuk dihayati oleh generasi seterusnya. Jadi kepentingannya adalah dengan menjadi simbol kegemilangan ketamadunan Islam. Baik. Baik, maksudnya mereka faham apa yang kita bincangkan dari tadi, apa yang kita nak bagi tahu kepada murid-murid yang di rumah terutamanya. Betul. Bahawa tamadun Islam pernah muncul dulu. Pernah muncul dulu. Dan bukti kewujudan dia adalah dengan tinggalan-tinggalannya yang wujud sehingga ke hari ini. Dan tinggalan ini adalah bukti kepada kegemilangan ketamadunan Islam yang pernah wujud dahulu. Betul, cikgu. Baik. Sekarang mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan daripada Cikgu Ridwan kita sendiri mengenai pembelajaran kita sumbangan tamadun Islam dari segi politik, ekonomi dan sosial juga dari segi seni bina. Dipersilakan. Baik. Kalau kita kalau ikutkan ini akan jadi penutuplah untuk tajuk ni tamadun Islam. Okey. Okay. Habis kita tamadun Islam lepas ni. Baik. Kalau kita tengok daripada segi kemunculannya, baik, tamadun Islam telah muncul daripada kosong. Kosong. Daripada kosong dibina negara kotanya, negara kota Islam yang pertama iaitu Madinah. Kemudian mereka telah naik taraf kepada satu kerajaan yang besar dan di bawah satu kerajaan mereka mempunyai sistem politik yang baik, mereka mempunyai sistem ekonomi yang baik, mereka mempunyai sistem sosial yang baik yang membentuk pada penghidupan yang baik dan hasil daripada ekonomi, politik dan sosial yang baik, maka terhasilnya perkara-perkara yang berbentuk fizikal seperti seni bina yang kekal dan kukuh sehingga ke hari ini dapat kita lihat dan ini menjadi bukti keagungan ketamadunan Islam yang pernah wujud dulu. Dulu, lama saja. Dulu. Okay. Panjang dulu tu sebab dah lama. Tetapi kegemilangannya kekal sehingga ke hari sehingga ini. Ke hari. Baik, terima kasih atas rumusan dari cikgu dan sekarang ni kita dapatkan pula rumusan daripada seorang anak murid cikgu. Kalau kita boleh dapatkan, jadi siapa nak beri rumusan kepada Abang Irfan dan juga Cikgu Ridwan? Silakan. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi rumusan mengenai pembelajaran kita hari ini? Okey, mungkin ada siapa yang boleh angkat tangan? Cepat. Saya cikgu. Siapa tu? Nabila. Okey, silakan Nabila. Apakah rumusan mengenai pembelajaran kita untuk hari ini? Apabila mempelajari bab tamadun Islam dan sumbangannya, kita dapat meneladani bahawa berganding bahu membangunkan negara sehingga mampu membentuk peradaban yang tinggi merupakan tanggungjawab semua warga negara. Baik, cikgu. Baik, cikgu pula. Saya. Baik, terima kasih Nabila atas rumusan yang diberikan. Nampaknya memang anak murid cikgu tadi telah berjaya mendapatkan betul ilmu untuk hari ini. Betul. Dan cikgu, bagaimana pula dengan rakan-rakan saya ingin mendapatkan latihan pengukuhan di rumah, cikgu? Bagaimana caranya? Segala bahan yang kita belajar hari ini, baik dari segi nota dan latihannya. Okey, murid-murid cikgu boleh dapatkan di portal Sumberku. Sumberku? Sumberku. Dan boleh akses dekat situ daripada website yang ada dekat bawah ni. Baik. Ada nota, ada nota, ada latihan, latihan dan boleh buat terus dekat situ. Boleh terus buat? Terus buat latihan dan terus dapat keputusannya dekat situ. Adakah berjaya
mencapai tahap ataupun tidak. Baik, maknanya kita punya sumber kuning adalah sangat praktikal untuk practical. Rakan-rakan saya yang di rumah untuk melakukan sedikit latihan pengukuhan mengenai topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ridwan kerana sudi bersama kami pada hari ini, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan saya yang memakai nikab hari ini bersama kami untuk pelajaran mata pelajaran sejarah, dan juga kepada penonton yang setia menonton kami dari awal sehingga ke penghujung rancangan. Dan Ifan nak berikan sedikit orang kata kata-kata untuk kita sentiasa sama-sama menjaga warisan kegemilangan tamadun Islam yang pernah wujud ketika zaman dahulu. Betul. Dengan itu kita akan berjumpa lagi kalau ada rezeki cikgu, insya-Allah. Dengan itu assalamualaikum dan bye bye. Terima kasih. Jom kita balik ke negara Arab. Ya, ya Allah, ya kelapis. Mari, mari. Mari, mari.